producer anything. So perlukan operation ke tidak? Solution doktor. Solution doktor. Solution doktor is not. Saya tanya tadi, doktor pun cakap bukan operation punya solution. Solution dia adalah untuk rawatan supaya boleh tu resolve. So, bagi dia berbuka dia, dia ada potensial. Macam mana dia ada potensial untuk besar, macam tu juga dia ada potensial untuk mengecut, untuk hilang. Itu yang doktor beritahu. Tapi buat sementara ni dia kembali kat sini. Okay, so bila benda ni berlaku, kejut tak macam keadaan macam tadi ingatkan macam setakat ya, betul. Perawatan tapi, biasa kan? Tapi kejut tak? Tapi bukan dah nak cakap dah agak tapi redo. Redo tu redo, tapi kita tahu ayah kita ada sakit. Dia ada penyakit dalam dia tahu macam sakit macam pun kata sakit-sakit orang tua kan. So kita dah tahu cuma gila kerja jaga diri dia sebenarnya. Kena kerja tapi so harapan Syafiq semoga tak serius lah benda ni. Harapan Syafiq supaya benda tu mengecut. Apa yang doktor cakap solution dia dalam benda tu kena mengecut. Nak cakap perasaan otak tu yang bengkak tu surut tu macam mana? Bukan, dia bukan bengkak. There's something pendarahan kat situ. Pendarahan dia leaking kan? Haa, dia leaking kat situ. So dia tunggu benda tu mengecut. Macam benda tu besar, doktor cakap potensial dia boleh kecut macam tu. Sebab dia besar pun cepat. Kecut pun takes time juga. Macam tu. So ia bergantung keadaannya, mungkin tengok sehari dan tunggu doktor bakal datang. Tapi benda ni pun doktor cakap takes time untuk bagi decision lah. Sekarang doktor masih memantau keadaan ayah. Masih lagi tapi tengah tunggu. Tapi sebab Syafiq alhamdulillah family ramai, saya dah adik. Apa mantau kepada Syed? Saya habiskan. Tapi ada lagi 2 hari, 3 hari balance. Lepas tu Syafiq ada cuti 1 hari, ada free 1 hari. Boleh tengok ayah punya condition. Kepada ayah semasa ke semasa. Ya. Adik saya ada, abang saya pun ada kat KL beberapa saat sekarang. Kerja-kerja saya pun ramai. So alhamdulillah saya ada. Tak pening saya. Keluarga terdekat saja menggunakan melawat. Especially ibu lah, ibu kena kat kondisi saya. Itulah ibu tu yang tak saya.